sampai ke pemain, udah didorong sama Pak Polri itu. Oh, sama kita dibawa kemana-mana. Waktu itu agak habis dari itu lemes, badan lemes, terus ditolong sama ada teman orang di tribun nggak kenal, Aremania juga ditolong dari tribun kan ke tribun timur itu, terus ditolong ke tribun selatan, ketemu teman-teman yang lain yang dari sini itu, ya punggung sakit, lengan, sama yang di mata ini juga ada. Langsung pulang untuk itu? Iya pulang, tapi katanya sempat pingsan dulu. Masih merasakan, apa sempat dibawa ke rumah sakit? Sempat kemarin ke rumah sakit. Kemana itu? Ke RST. Apa aja yang diperiksa? Punggung, terus yang di wajah, yang mata ini di ronsen. Terus sampai sekarang kondisinya udah mulai membaik? Iya. Udah mulai sekolah? Sudah mulai sekolah. Sempat libur sekolah nggak kemarin? Sempat libur sekolah satu hari. Oh, berarti hari Senin nggak masuk sekolah? Nggak masuk. Terus sempat ketemu juga dengan Pangdam juga kan kemarin. Apa yang diobrolkan waktu itu? Ya intinya minta maaf yang prajuritnya itu. Minta maaf ke saya atas yang apa? Tragedi itu. Tragedi itu. Terus ini ya, kemarin katanya sempat ditawari jadi anggota TNI juga ya? Iya. Yang nawari siapa tuh yang nawari? Ditanya gimana? Ini bisa kalau ke TNI itu tanyai. Oh gitu. Ya. Terus masih gimana dengan tawaran? Ditanya itu, ditanya apa cita-cita dulu. Iya. Ditanya kalau kecil kan TNI jadi tanya. Kalau sekarang kepinginnya dari usaha itu.